Tahukah anda, sejak tahun lepas, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menaik taraf kawasan lorong sisi dan lorong belakang di sekitar Bukit Bintang di bawah projek perindahan bandar. Rasanya masih belum ramai yang tahu kawasan ini boleh dijadikan port bergambar dan spot terbaik untuk pelancong datang ke negara kita. Kalau dahulunya lorong-lorong ini kelihatan suram dan tidak menarik, sekarang makin ceria dan terdapat juga tiga hotel butik yang cantik. Antaranya Hotel Melange, The Yard Boutique Hotel dan Summer House Bed and Cafe. Satu lagi kawasan yang tular bagi golongan remaja ber-OOTD iaitu di Rex KL yang terletak tidak jauh dari Chinatown. Pelbagai tarikan menarik di sini seperti kedai buku, pelbagai pilihan makanan dan yang pasti bangunan ikonik ini sendiri menjadi pilihan pengunjung di hujung minggu. Dibuka dari awal pagi hingga 12.30 malam. Okay, pendapat kami tempat ini menarik untuk OOTD dan sesuai untuk remaja. Datanglah untuk OOTD untuk lepak-lepak dengan kawan. Untuk foreigner pun sesuai. Saya tahu dari kawan actually. Lepas tu sebab viral, ada banyak kafe kat sini. Banyak tengok dekat social media macam kat TikTok, kat Twitter semua. So try datang sini lah tengok. Okay, pada pendapat saya, mural kat sini very nice and aesthetic. Sangat sesuai lah. Menarik. Dah selalu dah. Banyak kali dah datang. First kali, actually tempat ni agak menarik lah. Sebab kat sini kita boleh tengok banyak lokal yang datang, foreigner yang datang. So, I think it's the great place untuk jalan-jalan, masak gambar. OOTD and kat sini pun banyak tempat makan yang best. Contohnya macam Chinese food ke, and that's why lah many of foreigner datang kat kawasan sini. Ya, mural dia lah. Most of it, dia punya mural dekat sini memang best untuk OOTD. And also, dalam ni ada Rex KL. And memang sesuai untuk OOTD. So far, this place memang sangat attractive. Kalau macam untuk kita locals punya orang, untuk build up kita punya marketplace kan, dekat sini memang sangat bagus. Lagi-lagi kalau macam weekend macam ni kan. Sebab foreigners pun datang. So, kat sini memang tempat yang bagus untuk kalau kita nak jual-jual barang. And boleh build up kita punya ekonomi juga. Bagi saya okey lah. Kat tempat ni macam nice lah. Ada vibe dia. So, dia macam estetik lah. So, nak lepak-lepak pun best lah. Nak ambil gambar semua cantik. Nurul Husna Bukhari, RTM.